pertama-tama kita panaskan wajan. Kita tunggu sampai minyaknya panas ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu hadir menyimak video saya, yang sudah subscribe. Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita tumis dulu bawang merah, daun bawang putih yang sudah saya iris-iris. Bawang merahnya di sini saya kasih 2 siung dan bawang putih di sini juga saya kasih 3 siung. Kita tumis sampai dengan harum. Lalu kita masukkan cabenya teman-teman. Kita lanjut lagi tumis. Lalu kita masukkan pare. Ini parenya sudah saya iris-iris sedikit mungkin teman-teman. Setelah itu kita ini dan kita menggunakan garam ya teman-teman. Kemudian biar agak pahit. Kita tambahkan garam, gula putih dan kaldu bubuk. Seperti ini teman-teman, lalu kita koreksi rasa. Boleh ditambahkan teri ya teman-teman atau udang rebon. Kalau buka di sini saya sedang nggak ada stok teri, jadi mau saya tumis ini seperti ini aja. Karena saya lagi pengen makan oseng pare. Nah, setelah rasanya sudah cukup, lalu kita matikan kompor. Kita angkat, masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan. Minyaknya panas, lalu kita tumis bawang putih yang sudah dihaluskan ya teman-teman. Tumis sampai harum, lalu kita masukkan jamur tiram dan sayur pojoy. Oh ya teman-teman, buat yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Thank you.
tambahkan kaldu bubuk. Di sini saya tambahkan Royco dan garam. Tambahkan secukupnya aja ya teman-teman, disesuaikan kebutuhan dan selera. Kita tumis-tumis sampai dengan sayurannya layu ya teman-teman, jangan terlalu empuk. Setelah itu kita koreksi rasa. Nah, sekira rasanya ini sudah cukup teman-teman, lalu kita matikan kompor. Kita angkat, masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan. Jadi simple dan cepat banget teman-teman. Sehat, praktis, dan gak ribet ya teman-teman. Jadi masih ribet masakan kita orang Indonesia, dan hasilnya juga enak banget teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, ada yang menu Indonesia dan menu Hong Kong. Terima kasih udah selalu hadir menyimak video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri resep hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye-bye. Sampai jumpa.